warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Bagi kalian yang baru gabung di channel ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya teman-teman. Oke, pada kesempatan video kali ini saya tuh mau bikin tutorial cara pakai hijab bergo payet ya teman-teman. Bergo ya, bergo payet, bukan bergo biasa ya teman-teman. Nih bergonya ya teman-teman. Ini payetnya, payetnya tuh kecil-kecil jadi lucu banget ya teman-teman. Ini saya pakai dua warna, ini ada warna apa ya, dusty dan juga warna hijau Wardah ya teman-teman. Ini ya ada dua, dan ini payetnya kecil jadi lucu, cantik sih. Jadi saya mau bikin tutorialnya cara pakai bergo payet ini ya teman-teman, dan ini cantik loh. Oke teman-teman, saya pakai warna pink ya. Oke, payetnya udah di atas kan teman-teman. Nanti kan teman-teman, tuh kalian bisa lihat payetnya ya teman-teman. Itu cantik banget, lucu, warnanya juga cantik ya. Jadi ininya, talinya ini kalau nggak mau kelihatan di kamera, diikatnya ini cantik ya teman-teman. Nah, ya kelihatan kan? Ini teman-teman. Nah, jadi tipsnya gini ya teman-teman, kalau misalnya kalian mau pakai hijab bergo itu ikatnya ke atas ya teman-teman, jangan ke bawah. Kalian mau lihat kalau misalnya saya pakainya ke bawah, bentar ya. Nah, jadi kayak gini kan ya, jelek kan ya kalau kalian ikatnya ke bawah. Tapi kalau kalian ikatnya ke atas, dan jangan terlalu kenceng ya teman-teman. Nah, jadi kayak gini tuh, jangan terlalu kenceng. Kalau terlalu kenceng, dia apa ya? Jadi menurut saya sih, jadi nggak cantik gitu loh. Kalau terlalu kenceng. Nah, jadi kalau kalian ngikat, bukan ngikatnya. Ya benar ngikatnya sih. Kalian ngikatnya itu kenceng-kenceng sampai ya keangkat betul gitu ya. Dia nggak cantik ya teman-teman. Tapi kalau kalian ngikatnya ke atas dan nggak terlalu kenceng, menurut saya sih cantik. Oke, ini payet yang pertama. Sekarang kita ke payet yang kedua ya teman-teman. Sekarang kita ke payet yang kedua. Ini ya bergonya, langsung saya pakai. Ini saya belinya di Shopee ya teman-teman. Nanti saya cantumin kalau teman-teman mau. Saya cantumin di belakang video di mana toko saya belinya. Dan menurut saya warna hijau Wardah ini berbeda dengan yang pink tadi, ikat talinya itu loh. Nah ya, tapi cantik kok. Nah, jadi di atas ya teman-teman. Kalau di kalian ikatnya ke bawah itu menurut saya nggak cantik ya. Karena ini ikatannya terlalu tinggi, ini ikatannya terlalu tinggi. Kalau tadi di sini tuh ikatannya, kalau yang ini di sini. Jadi menurut saya, memang kan namanya toko itu penjahitnya kan mungkin beda-beda. Itu ya teman-teman. Oke, sekian tips mengenai bergo dari saya dan tutorialnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe jika suka video ini. Bye bye, assalamualaikum.